Assalamualaikum people. Kali ini aku telan sebalang, dua balang, tiga balang, empat balang produk lokal daripada Sayyidatul Syahirah Jasni, iaitu sambal homi. Boleh terus ke Facebook Sayyidatul Syahirah Jasni dan kamu boleh tengok menu dan update produk-produk mereka. Ataupun kamu boleh terus WhatsApp ke number ini. Okay guys, apa yang kamu lihat di sini adalah produk-produk lokal Labuan yang berjaya membawa balik geran RM20K tunai dalam pertandingan Peach Borneo 2017. Mantul dah mantul, boy. So aku dah sabar, aku mau try semua sambal-sambal yang ada di depan mata aku ni dan kita tengok padu dah padu macam mana dia boleh pergi. So aku akan try produk pertama, iaitu sambal garing ikan kekek spicy original. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pedas. Serius, sedikit pedas. Sangat-sangat sedap. Sambal garing spicy original ikan kekek. Oh, padu, padu. Dia rasa dia manis-manis sikit lah. Sambal, sambal garing. Rasa crunchy. Then sedikit pedas lah. Sebab dia spicy, right? Ni nanti aku try. Paling last aku mau try ni. Bahaya. Aku mau try sambal garing ikan bilis. Okay guys, kita try sambal garing ikan bilis daripada Humi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu yang PO ni lah. Pedaskan dah kah? So crunchy ya. Sedap. Serius, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Dah banyak komen lah. Ikan bilis. Sambal garing ikan bilis. Crunchy. Rasa ikan bilis. Sambal. Sedap weh. Serius. Sebelum aku pergi ke sambal garing udang geragau, aku mau beritahu. Sambal homi ni paling best sekali, dorang ada travel pack. Ketiga-tiga bahan ni semua, okay? Dorang ada travel pack dan kamu boleh gunakan kalau kamu pergi travel ke, kalau kamu pergi camping ke, ataupun kata orang kamu pergi kerja ke. Boleh, boleh bawa. So kita terus ke sambal garing udang geragau. Wow. Aku terus try sambal garing udang geragau daripada Humi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang aku perasan, orang punya produk ni semua crunchy. Garing kan? Betul-betul garing. Sebenarnya semua produk dia ni pedas sebenarnya. Tapi aku paling takut ni lah. Spicy Korean ni. Ada sedikit manis dan pedas. Bagi penggemar-penggemar makanan pedas, you should try this. Serius, kamu kena cuba produk lokal kita. Spicy, crunchy and delicious. Aku tengok saja dia tadi spicy Korean tu. Tengok saja dia. Menakutkan betul. Alright, so masa yang ditunggu-tunggu. Sambal garing ikan kekek spicy Korean. Guys, apa ditulisnya tu? Eat with your own risk. Aku challenge kawan-kawan aku untuk makan sambal garing ikan kekek spicy Korean ni. Sikit lagi lah. Janganlah. Sikit lagi lah. Dah lah. Sambal garing ikan kekek spicy Korean. Kita makan PO macam ni dulu lah. Kita tengok macam mana dia padu dia boleh pergi.
Not bad. Dia je pedas mana. Okey, ya. Sedap. Okey. Dia sudah datang, guys. Dia sudah datang. Itu barang dia sudah datang, oh. Teruskan. Sambal spicy Korean ni sangat pedas. Astaghfirullahalazim. Okay guys, minta maaf guys. Kenapa? Kita habiskan, jangan bazir. Done. So kamu jangan lupa untuk try sambal garing by Homi. So itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk share, like and comment this video. Don't forget to subscribe Ranting Studio dan support local product. Assalamualaikum.